Wong lawan nang ndi? Iya, bener. Paling ndok ora bumi. Mulung dites menek menek kok yo asem ngono dhuwur. Siso mau orang ngomong ya orang ngerti makanya kaget baru usah gitu jadi ya gitu ketemu-temu tongol lah ini lagi ya halo, sekarang saya berada di Jaladri. Saya akan mencoba tanya-tanya kepada pemilik burung jadi cicak hijau yang hari ini menjuarai juara satu berturut-turut dua kali, dan saya akan coba tanya ke bosnya ini apa rahasianya, apa aja, dan sejak kapan mulai mengikuti kontes burung. Mulai bulan Desember 2017, Pak. Oh, berarti belum lama ya? Masih pemula, Pak. Masih ya. Pemula. Jadi untuk apa ya prestasi yang mungkin paling bagus itu di mana, Pak? Ya di Piala DPU PR, ya. Terus di Piala Launching BNR, di Piala DPU PR masuk juara dua, Pak. Oh, juara dua. Juara dua. Mantap sekali. Setelah yang pertama dari Buta Laut Pangandaran, kedua saya sendiri Cilacap Super Mario, yang ketiga dari Ciamis. Oh iya, untuk burungnya sendiri namanya Super Mario. Oh iya, umurnya kira-kira itu berapa ya, Pak? Saya piara sejak trotol apa masih muda gitu. Oh, baru, berarti dari baru ada ibaratnya laki, udah ketahuan lakinya. Oh, berarti ini laki muda, ya? Berarti untuk awalnya itu memang diniati untuk apa, untuk ikuti kontes atau sekedar hobi itu? Sekedar hobi, tapi ya. Terus berjalan waktu coba ikut kontes. Ya merawat gitu kan, penasaran juga kami turunin coba sampai gimana saya ngerawat burung. Untuk gitu. Perawatannya susah nggak itu, Pak? Mudah aja sih, Pak. Cuman kalau sore dimandiin pakai keramba. Iya. Terus pakai keramba dimasukin gitu. Masukin keramba ya. Bukan disemprot-semprot kayak gitu. Mandi sendiri. Oh, mandi sendiri. Lah untuk paginya dimandiin juga? Pagi enggak, cuma sore, paginya cuma dikasih jangkrik 2. Makanan jangkrik. Sore juga jangkrik 2. Oh iya. Cuma sama pisang udah gitu aja. Berarti makanannya jangkrik. Pisang. Oh, untuk pagi dan sore. Pagi jangkriknya 2. Pagi 2, sore 2. Krotong enggak? Krotong enggak. Oh iya. Untuk ngadepi latar atau lomba-lomba kayak gini, ditambahin lagi, Pak. Itu ada latihan khusus enggak itu, Pak, kalau biar burungnya gacor seperti ini? Enggak ada sih, ini untuk kesehariannya malah jarang bunyi, Pak, di rumah. Ya. Nah, untuk cicak ijo ini sehari bisa untuk mengikuti pertandingan berapa kali itu? Ya, paling 2 sesi aja. Oh, 2 sesi ya. Kalau mungkin sudah lebih dari itu gimana itu? Apa kayaknya akan kelelahan? Waktu biasanya sih udah keburu petang gitu. Oh, kan. Oh iya iya iya. Kalau boleh tahu ya, Pak, ini udah pernah ada yang nawarin, Pak? Ya, baru banyak yang cuman minta-minta aja gitu. Iya. Misalkan ada yang minat, itu kira-kira dilepas atau enggak itu? Ya, kalau harga cocok. Oh iya. Kayak tadi kan barusan ada orang. Mau dijual enggak, minta berapa gitu. Saya langsung angkat tangan, emang minta 40.000 gitu. Mantap sekali ya. Jadi untuk event berikutnya kira-kira akan apa, agendanya akan mengikuti kejuaraan apa lagi itu? Untuk persiapan Piala Pantai ini di Jaladri juga Jokowi. Sama Piala Jokowi rencana. Itu bulan berapa? Kalau Piala Pantai bulan Agustus. Agustus. Piala Jokowinya kayaknya September sekitar. Oh iya. Ya mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Semoga kedepannya akan lebih bagus lagi. Namanya apa ya, Pak ya? Super Mario. Super Mario. Kedepannya akan lebih bagus lagi, berprestasi lagi, dan ya semakin sukses lah untuk pemilik dan si Super Mario-nya. Terima kasih, Pak. Ya, itu mungkin. Rumah burung mantap. Nek musuh menang ya modelnya kayak gue. Monoton. Segelem. Kamu kan tak pernah kemu siapa? Kenapa lu kan tahu mati ya? Kami dia pun sering.